Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Aku Yang Kau Sakiti, episode yang ke-8. Pada episode 8 ini akan menceritakan Amanda berskandal dengan Tuan Zaki. Amanda berhasil buat celaka Puan Maswin. Puan Maswin Manda buat jatuh dari tangga. Plan lain, Manda singkirkan Ica sebab Ica sudah tahu jika dia nak dekati Tuan Zaki. Manda akan buat Ica tak kerja di rumah Tuan Zaki. Selepas itu, Manda dekati Tuan Zaki dan berskandal dengannya. Manda tak cinta Tuan Zaki, dia hanya nak harta dari Tuan Zaki. Raika sudah bekerja di tempat papanya Faris, namun dia tak sedap hati, dia memikirkan Manda. Raika curiga Manda sorokkan sesuatu. Mia, adik Faris, nampak suka Raika kerja dengan papanya. Sepertinya Mia ada rasa dengan Raika. Bella sepertinya akan kembali ke rumah dan membuat rencana Amanda gagal, sebab Bella akan tahu perangai Amanda yang sebenarnya. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.